wabarakatuh. Salam tahiyatul Islam. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Abdul, SPD. Jabatan saya di Pondok Pesantren Safinah Hidayah sebagai Sekbid Ekonomi sekaligus Kepala MIDA Safinah Hidayah. Sebagaimana visi misi Pondok Pesantren Safinah Hidayah menjadikan pemuda yang berakhlak mulia dan membuat mencetak SDM yang unggul di bidangnya. Pondok Pesantren Safinah Hidayah beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Pasir Nangka, RT 3 RW 13, Kecamatan Cilaku, Desa Sinagalih, Kabupaten Cianjur. Pondok Pesantren Safinah Hidayah didirikan oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan dan Hajah Siti Rokoyah serta mempunyai santri 100 orang. Yang pertama RA 100 orang, MDA 250 orang, santri 100 orang, dan yang terakhir majelis taklim berjumlah 350 orang. Alhamdulillah, Pondok Pesantren ini didirikan pada tahun 1996 serta memiliki legalitas yang dilindungi badan hukum pada tahun 2001. Di antaranya NSPP, Menhukam, Akte Notaris, dan yang lainnya. Selain itu, penerapan yang diajarkan pada pesantren ini merujuk pada kitab yang diajarkan oleh para nabi, para alim ulama, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Sunnah. Seperti Kitab Tijan, Safinah, Jurumiyah, Amsilati, dan masih banyak yang lainnya. Pondok Pesantren Safinah Hidayah bergelut juga di bidang perikanan, yaitu budidaya ikan moli, ikan koi, ikan komet, dan ikan yang lainnya. Alhamdulillah, budidaya yang paling kami geluti yaitu yang paling unggulkan juga, yaitu budidaya cacing sutra yang sudah berjalan selama 3 tahun dan termasuk bisnis scale up. Budidaya cacing sutra kami sudah menembus pasaran, yaitu toko-toko ikan hias di Cianjur dan masuk ke petani, para petani ikan. Dan yang paling kami banggakan, kami sudah mendapatkan klien tetap. Sistem jualan kami antara online dan non-online. Semoga apa yang kami berikan kepada para santri dan masyarakat bisa diterima dengan hati nurani, dengan baik juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.